Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, balik lagi di channel saya. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan klik loncengnya, dan share jika kalian suka. Terima kasih. Mari kita lihat cara pembuatan desain daripada kaligrafi Masjid Al-Falah. Mulai kita awali dengan buka halaman baru di Photoshop ini. Kemudian kita tampilkan foto ya masjid bagian mihrab Masjid Al-Falah. Nah, seperti ini. Kemudian kita desain dari mulai bagian atas. Bagian atas untuk kaligrafi surat Al-Jumu'ah. Nah, ini dia. Untuk surat Al-Jumu'ah kita bikin perpaduan warna hijau dan hitam dengan ornamen bunganya seperti ini. Setelah ini kita kasih tulisannya dengan warna kuning. Nah, ini dia. Ini bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lisholati min yaumil jum'ati fas'au ila zikrillahi wa darul bayi dalikum khairul lakum in kuntum ta'lam. Kemudian kita buat di bawahnya ornamen di bagian ini dan di bagian kanan ini seperti ini. Nah, seperti ini. Kita buat seperti ini di bagian kanan, dan di sebelah kanan ini kita tulis dengan tulisan surat Al-Ankabut ayat 45. Nah, ini dia, dengan hot nasah, dengan tulisan bacaannya bismillahirrahmanirrahim inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Kemudian kita beralih ke bagian kirinya, ornamen seperti ini, kebalikan dari yang sebelah kanan. Nah, ini dia seperti ini. Dan dikasih tulisan surat An-Nisa ayat 103. Ini dia. Nah, ini dia. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Nah, ini bisa seperti ini. Yang sangat sederhana, bagian atasnya aja cukup segini. Bagian mihrab atas. Kemudian untuk lebih indahnya lagi dan lebih hidup lagi mihrabnya, kita tambahkan di bagian mihrab ini dengan ornamen warna hijau. Nah, kita tuangkan seperti ini bagian mihrabnya, dan kita kasih variasi jam dinding karena di sini ada jam. Tulisan bisa atau jam bisa. Ini ornamen aja khusus di sini, tidak ada tulisan. Biar tidak mengganggu khusyuan salatnya imam. Kemudian kita lanjut dengan bagian untuk lapan Allah Muhammadnya, yaitu bagian sebelah sini dan sebelah sini. Nah, ini sebelah kanan dulu kita tuangkan seperti ini. Nah, ini dia. Dan kemudian sebelah kanan, sebelah kirinya. Nah, ini tampilannya sudah mulai bagus, mulai indah dipandang mata. Kemudian kita di dalam bulatan ini kita kasih lapan Allah, dan di sini ditulis lapan Muhammad, yaitu lapan nabi, nama nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kita tampilkan seperti ini. Nah, ini dia Allah Muhammad. Kemudian selanjutnya untuk mengisi kekosongan daripada bagian pilar yang ini, yang udah ada ini, kita tuangkan atau tulisan dengan tulisan hot nasah dua kalimat syahadat. Nah, seperti ini. Kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah.
Nah, ini rangkaian dari tata letak untuk kaligrafi Masjid Al-Falah yang ada di daerah Jakarta Timur, tepatnya di Bantar Jati, Setu Cipayung, Jakarta Timur. Mari kita lihat hasil jadinya di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kaligrafi Jailani. Ini adalah desain kaligrafi yang akan dibuat di Masjid Al-Falah Bantar Jati Setu Cipayung. Ayat yang akan ditulis di bagian atas sesuai dengan permintaan Pak Ustadz yang kemarin bertemu di lokasi, yaitu surat Al-Jumu'ah ayat 9 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan bagian bawahnya ditulis dengan tulisan surat Isa ayat 103 yang berbunyi Inna sholataka natalal mu'minina kitaba mawquta. Dan di bawahnya lagi sisi bagian kiri ditulis nama Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bagian mihrab full ornamen untuk menandakan ini sebuah mihrab sangat bagus. Dan di atas mihrab ditulis dengan dua kalimat syahadat dengan tulisan pernasah, dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian di bagian sebelah kanannya lafaz Allah berdiri tegak di dinding bagian kanan, dan di atasnya surat Al-Ankabut ayat 45. Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Nah, inilah desain kaligrafi yang akan dibuat di Masjid Al-Falah. Semoga dengan desain ini bisa terlaksana dengan baik, insyaallah.